Alhamdulillah, syukur persiapan berlangsung dengan baik. Walaupun semua jentera pemuda berada di negeri Kelantan, syukur kemenangan semalam dia beri semangat kepada seluruh jentera parti lah untuk terus bekerja, teruskan hari ini sehinggalah persiapan kita Pimpinan Agong. Jadi secara keseluruhannya persiapan untuk Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia berlangsung dengan baik. Dan semestinya dia beri kita semangat untuk kita tidak menyerah kalah atau kita tidak rasa memencil diri dengan keadaan politik semasa. Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, bekerjasama sebagai sebuah keluarga dalam semua pihak dalam parti, insyaAllah kemenangan akan berpihak kepada kita. Dan semalam keputusannya adalah salah satu daripada manifestasi tersebutlah, dan dia semestinya memberikan dorongan kepada pemuda untuk bekerja dengan lebih baik dan untuk terus membantu agenda memperkasakan parti. Ya, kepada seluruh perwakilan yang akan hadir, saya ucapkan semoga selamat perjalanan sampai ke PWTC. Kita ambil ruang dan peluang di persidangan ini, di perhimpunan ini untuk kita memikirkan dan merancang apa yang lebih baik untuk kita majukan parti, dapat kita kembangkan dan kita perkukuhkan institusi pemuda dan juga parti kita. Jadi inilah tempatnya dan insyaAllah kita jumpa dalam beberapa hari lagi.